Puluhan warga kurang mampu yang tinggal di rumah kumuh daerah Jakarta Utara menerima bantuan pembuatan MCK gratis dari program Peduli Sesama. Ini merupakan salah satu bentuk dari kepedulian kita kepada warga-warga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami dari tim Peduli Sesama membangunkan kamar mandi kepada warga kurang mampu yang berada di wilayah Jakarta Utara. Awalnya kami dari tim Peduli Sesama melakukan pembagian ke sana. Dan pada saat melakukan pembagian ke sana, kami melihat bahwa di sana terdapat banyak banget warga yang tinggal di situ. Namun kondisi tempat tinggal dan fasilitas kamar mandi atau MCK-nya itu kurang layak. Akhirnya kami dari tim Peduli Sesama tergerak untuk membangunkan MCK buat masyarakat yang ada di wilayah ini. Sangat senang banget, sangat kebantu banget karena emang di sini posisinya masih sangat ngantri ya. Jadi senang banget, luar biasa. Siap. Tanggapan saya sih ya syukur alhamdulillah karena dikasih bantuan. Jadi istilahnya karena kalau pagi di sini ngantri, sore ngantri gitu. Ini keluar yang ngantri 2 atau 3, ini keluar yang ngantri lagi gitu, banyak. Di sini ada berapa banyak kakak? Katanya kurang lebih 30 sampai 40 ya. Kampungan dalam sih banyak. Banyak. Cuman enggak per kakak. Oh. Jadi ada yang satu orang gitu. Oh ya berarti ini hitungannya enggak pakai kakak-kakak gitu. Kalau per kakak kan paling per pintu. Kalau di sini hitungnya per pintu. Oh, per pintu. Tapi di sini tinggalnya masih kontrak apa pribadi? Kontrak. Iya, di sini kontrak. Rata-rata kebanyakan pemulung sama tukang sampah. Semua di sini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama, dapat memberikannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.